makin Ensim Shuib pandai watil jaga. Bagi wanita sudah mendirikan rumah tangga atau berpasangan, pasti sekali-sekala teringin diberikan hadiah atau sebarang pemberian daripada insan tersayang kita itu, bukan? Malangnya tak ramai lelaki yang romantik dan tak memahami kehendak wanita itu. Buat-buat tak faham pun ada. Ia menyebabkan wanita ambil inisiatif sendiri macam isteri pelawak Shuib bernama Watir ini. Apa dilakukan Watir? Sendiri sedia hadiah untuk diri. Masa Shuib nak masuk rumah, diberikan barang itu tadi dan ditutup pintu. Apabila suaminya itu hendak masuk rumah, sudah tentulah barang tadi diberikan padanya. Ia tampak macam suami yang berikan hadiah pada isteri. Tindakan itu saja dah dapat menggembirakan hati diri isteri sendiri, kan? Anggap sajalah pemberian itu dari suami sendiri. Boleh juga cara ni nak ajar suami jadi lebih romantik. Namun ia mungkin tak sesuai buat suami seperti Shuib yang sudah mempunyai pengalaman beristeri sebelum ini. Rupanya dalam Watir nak mengajar suaminya memberikan hadiah, Shuib dah terlebih dahulu membaca fikirannya. Sebelum masuk semula ke pintu, Shuib sendiri sudah menyiapkan pemberian untuk isteri tersayang. Daripada gadis bag yang dihulurkan, tampak lebih besar hadiah hendak diberi. Memang tahu-tahu betul hajat isteri ya. Tak kurang netizen di ruangan komen yang menyifatkan apa dilakukan Shuib itu, dek sudah berpengalaman sebelum ini bersama empat ruah isterinya, Siti Sarah. Ramai juga suka dengan keletah dikongsikan mereka, dan ada juga YG mengatakan Shuib lagi ensim lepas kahwin dengan Watir. Okey, ini caranya kita dapat hadiah, makin handsome abang Shuib. Pandai Kak Watir jaga. Masalah sekarang ni Watir lagi kelakor dari Shuib ni, adioi terhibur aku kadang menengok Watir nye bido, kenapa aku pula yang senyum. Buat cam ni kot baru laki kait faham, oh ini rupanya rahsia nak dapat hadiah, okir nanti saya cuba. Shuib dah peri-peri surprise awal-awal, arwah Siti Sarah pernah buat dulu-dulu kat Shuib, Shuib dah adi pengalaman dah. Itu antara komen netizen di ruangan hantaran Watir. Menariknya, ramai memberikan maklum balas hendak meniru aksi Watir pada suami masing-masing sebagai tip untuk mendapatkan hadiah daripada pasangan. Tak kurang juga yang suka melihat gelagat pasangan ini yang semakin serasi bersama. Paling penting bagaimana layanan Watir pada Shuib dan anak-anak mengimbas perkara sama dilakukan arwah Siti Sarah. Tonton sampai habiskan. Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.